pemudik dan wisatawan positif corona bermunculan. Kasus baru positif corona ditemukan pada sejumlah pemudik dan wisatawan. Kasus tersebut terjadi di berbagai daerah. Sementara itu, Polda Metro Jaya mencatat ada 6 pemudik yang positif corona. Mereka diketahui positif saat dilakukan tes swab antigen di pos penyekatan perbatasan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selama arus balik, Polda Metro telah melakukan swab tes antigen secara random kepada pemudik yang kembali. Di lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo mengatakan, sudah 2.940 yang disuap antigen. Mereka yang positif dirujuk ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.